Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Somen 8910. Kali ini saya akan bacakan kabar mantan Aries ya. Jadi ini tuh berlaku kapan saja ketika kamu ngeklik ya. Kamu dapat ini berarti kamu sedang bertanya tentang kabar mantan. Jadi ini kapan saja ya. Oke, di sini ada ini kartu yang hasil shuffle saya ya. Sorry saya nggak pakai kamera ya. Kamera saya lagi rusak, jadi saya hanya tampilkan kartu hasil dari shuffle saya ya. Jadi di sini ada King of Cups, kedua ada Ace of Wands, ketiga ada The Fool, ada The Tower ya. Kemudian ada Four of Wands, kemudian ada Three of Cups, ada Seven of Wands, Queen of Swords ya, Four of Swords, dan Five of Wands. Oke. King of Cups ya, pertama ini orangnya dia galau ya, dia sedang galau saat ini karena ya dia pingin banget ketemu sama kamu ya. Dia galau karena berjauhan kalian ini ya, pingin rasanya dia tuh datang ke kamu ya, untuk apa ya, menjalin hubungan kembali ya. Jadi dia tuh lagi galau gitu ya, dia lagi nahan rindu aja ya, padahal udah gregetan banget tuh. Kemudian di The Fool ya, sebagian mungkin kalian ada yang LDR-an ya kalau di Ace of Wands ya. Namun walaupun dia pergi ya, hati dia masih memegang nama kamu gitu ya, hati dia masih ada kamu gitu ya. Jadi di The Fool ya, untuk mengobati rasa galau dia ke kamu ya, dia ya masa bodoh gitu ya. Mungkin kemarin kalian ada masalah ya, dan dia pergi tanpa menyelesaikan masalah ya. Ada problem yang membuat kalian harus terpisah ya. Mungkin sebagian dari kalian nih ada yang lebih tua dari kalian tapi masih childish, dan ada pula yang masih kekanak-kanak, masih muda tapi sifatnya maksa dewasa gitu ya. Maksudnya gimana ya, nanam wibawa gitu orangnya ya, makanya dia nggak mau ngalah gitu ya beberapa dari kalian. Kemudian ada yang ya dia menyesal atas kebodohan dia ya, karena nggak bisa menyelesaikan masalah sama kamu, malah memilih pergi. Jadi sekarang tuh dia tuh lagi ya, beberapa dari kalian dia menyesal ya karena melakukan kebodohan itu dengan pergi meninggalkan kamu. Sekarang tuh dia lagi nasibnya tuh di ujung ya, hatinya tuh di ujung jurang gitu ya, seperti pura-pura lupa tapi nggak takut terluka gitu ya. Gimana ya, maksudnya dia masih membawa luka dia gitu ya, masih membawa jadi dia pengen pergi tapi dia takut kehilangan kamu gitu ya. Kemudian kita masuk ke Four of Wands ya. Ya, sepertinya dia ingin kembali atau membangun hubungan kalian lagi ya.
hubungan yang lebih solid ya. Ya, beberapa dari kalian mungkin kalaupun kamu masih menyimpan rasa marah ya, sakit hati, ya udah. Yang penting kalian berkomunikasi, dia maunya gitu. Dia pengen berkomunikasi dulu ya. Dan dia berusaha keras menghibur rasa galaunya itu ya dengan cara berhura-hura gitu sama teman-temannya ya, bersenang-senang ya. Padahal hati dia pingin banget datang ke kamu untuk rekonsiliasi ya, untuk membangun lagi hubungan kalian yang sudah hancur, sempat hancur kemarin ya. Tapi karena dia kebanyakan sibuk sama teman-temannya ya, atau dia memang sengaja menyibukkan diri supaya dia tetap bertahan dengan egonya ya, sehingga ya dia kesulitan sendiri ya. Kalau keinginan berjuang untuk datang ke kamu itu ada gitu ya, karena sini ada Seven of Wands ya. Namun egonya tadi itu, childishnya itu ya, dan gengsinya itu membuat dia tertahan ya. Jadi dia tuh seolah-olah dia menganggap, dia mengharapkan kamu tuh yang menghubungi dia duluan gitu ya. Kayaknya orangnya gengsi dan ngambekan ya. Sebenarnya dalam hati kecil dia tuh dia menyayangi kamu ya, dia mengharapkan kamu, tapi untuk saat ini ya dia berusaha mencari kesibukan di luar menghibur hati dia untuk menyembuhkan rasa galau dia, menahan rasa rindu dia kepada kamu. Tetapi semakin dia mencari hiburan di tempat lain atau dengan teman-temannya atau dengan yang lain, pihak lain ya, ketika dia sendiri ya, dia tetap aja kamu dia gak bisa membuang kamu dari hati dia gitu. Kamu sudah melekat di hati dia gitu ya. Akhirnya ini membuat dia tuh menahan konflik batinnya sendiri ya. Dia pengen kembali tapi dia takut ada argumen lagi di antara kalian ya, ada pertentangan lagi gitu ya. Apa nih masalahnya, kalian tuh cuman ego ya, kekanak-kanakan ya, padahal saling mencintai, saling mengharapkan. Cuman gengsi di sini yang menahan kalian untuk kembali, padahal hubungan ini tuh masih bisa ya disatukan lagi kalau kalian bisa terbuka gitu ya. Kalau terbuka satu sama lain ya, saling menerima ya, saling ya. Kalau kalian nggak bisa menjalin hubungan antar apa ya sebagai pasangan, cobalah bersahabat dulu ya. Bersahabat ya, maksudnya gini, kalau kamu masih mencintai dia dan dia masih mencintai kamu, terus dia menghubungi kamu ya, ya udah kalian berteman dulu. Seperti ya, jangan membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan kejadian kemarin gitu ya. Jadi caranya kalian memulihkan hubungan ini kembali tuh, saran dari saya ya, cobalah melupakan dulu yang toksik-toksik itu, kemudian ya saling tegur sapa ya seperti teman dulu ya, bersahabat dulu ya.
Setelah itu kalau kalian sudah siap ya, baru entahlah kalian mau lanjut atau tidak kan, kita lihat dulu ya kelanjutan. Maksudnya ini ada argumen ini tuh karena salah satu tuh ada yang lebih cerewet ya di sini ya, kata-kata yang pedas ya, terlalu cepat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan ya. Nah, kalau kalian mau membangun hubungan lagi bisa, tapi dengan cara coba kalian membiasakan diri untuk berkomunikasi sebagai teman gitu ya. Memang arahnya ke situ, arahnya ke hubungan kalian juga, tapi usahakan cobalah untuk saling nyambung dulu lah ya. Jadi batasi percakapan kalian itu dengan menghindari ngomongin hal-hal yang menyangkut permasalahan kalian di hari kemarin. Walaupun kalian mau menyelesaikan itu, selesaikan secara perlahan-lahan ya, pelan-pelan ya, tahap demi tahap ya, supaya satu demi satu itu terklirkan ya. Kalau kalian tidak bisa mencoba cara seperti ini ya, mau tidak mau akan terulang lagi gitu argumen kalian, karena masih saling mengungkit gitu ya. Ya, jadi di sini stagnan karena dia takut gitu. Kalau kembali lagi akan ada argumen lagi, karena di sini ada bottom of the deck-nya, ada hangat man ya, seperti itu ya. Jadi cobalah berkomunikasi secara pertemanan dulu lah ya, jangan mengungkit hal-hal yang jadi kalian penyesuaian lagi gitu. Kalian perlu penyesuaian. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada yang kurang dewasa di sini, ada yang ego, ada yang gengsi ya. Tapi kalau harapan untuk hubungan lagi tuh, yang penting kalian pemulihan dulu ya, refleksi diri dulu ya, ya menyembuhkan luka lama, menenangkan ya, dari masalah-masalah yang bisa memicu pertengkaran ya, coba ditepiskan satu demi satu ya, sedikit demi sedikit ya, dihapus-hapus, kemudian kalian jadi pertengkaran itu sebenarnya hanya untuk membuat kalian saling mengenal ya. Kalau jadi harus ada transformasi, ada perubahan ya, kalian harus membuat satu perubahan untuk hubungan yang lebih baik kalian ya, memperbaiki hubungan kalian itu dengan cara melakukan perubahan. Jadi cara, kalau kamu yang sering lebih banyak berbicara ya kepada dia, cobalah untuk ditahan-tahan dikit lah ya, seperti itu ya, supaya bagaimana caranya kamu mengajak dia untuk terbuka itu ya, pelan-pelan ya ngomongnya, supaya dia juga nggak buyar gitu apa yang sudah dia rencanakan untuk sampaikan ke kamu, rencanakan untuk dilakukan dengan kamu gitu, seperti itu ya. Sebentar lagi sudah azannya, oke, sampai di sini dulu ya kabar mantannya ya. Jadi dia lagi masih menunggu situasi ya, mantau situasi dan masih ingin kembali, dan dia masih belum move on ya, hanya dia stagnan karena dia masih ego dan takut akan berargumen lagi dengan kamu gitu ya. Oke, sampai di situ dulu ya, Aries. Semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.